Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di YouTube channel Sihimas Media. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya teman-teman dan saudaraku semuanya hingga pada hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan, rezeki yang selalu lancar, halan taiban, bermanfaat, serta barokah. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman dan saudaraku semuanya, hari ini Sihimas Media menghadirkan stok unit mobil favorit sejuta umat, yaitu mobil second dari Toyota Avanza tahun 2019 1,3G automatic ya, pemakaian tahun 2020. Apalagi warnanya super favorit nih untuk mobil keluarga. Seperti apa sih mobil kondisinya yang satu ini? Teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan ini yang mobil paling spesial banget, yaitu pajaknya baru diperpanjang loh teman-teman. Hingga Desember 2025. Wow, ada setahun lebih ya. Kan sekarang ini belum sampai Desember ya teman-teman. Setahun lebih sebulan lah ya. Lumayan ya teman-teman. Bagaimana sih kondisinya? Langsung aja yuk kita review bagian eksteriornya terlebih dahulu. Oke, wajah dari mobil Avanza 2019 pemakaian 2020 masih sangat kinclong banget ya. Untuk modelnya di sini sudah facelift, dan juga untuk lampu sudut kiri dan sudut kanannya semua nggak ada yang pecah, nggak ada yang buram, masih sangat fresh dan juga segar. Untuk ujung-ujungnya ya, sudut-sudutnya di sini masih sangat mulus ya, nggak bekas banjir atau laka. Dan rongganya di sini sangat bersih ya untuk saluran mesin. Kemudian untuk grill beraksen kromnya di sini nggak ada yang patah, semua masih sangat mulus ya. Di bagian fog lampnya juga utuh teman-teman, nggak burem. Untuk kondisi sudut sebelah kiri mobil di sini ya masih sangat mulus bodinya, nggak ada yang bekas ganti, masih asli full original bawaan dari Toyota. Bodinya masih full kaleng ya semuanya, no retak-retak, masih sangat mulus sekali. Kemudian di bagian kondisi bannya masih tebel-tebel banget, velgnya masih cakep banget, kondisi dalamnya masih sangat bersih ya. Pemakaian wajar tentunya. Di sini ya ada baret dikit-dikit ya, pemakaian wajar. Sekarang kita lihat kondisi dari kaca spionnya, di sini sudah tersambung dengan lampu sen. Untuk rangka dari kaca spion juga nggak ada yang retak, nggak ada yang patah, masih sangat mulus sekali. Untuk di bagian kacanya di sini sudah bonus dengan aksesoris talang air ya teman-teman. Jadi kalau musim hujan itu tidak akan masuk airnya ke dalam interior mobil. Oke, untuk handle-nya di sini warna handle chrome. Bodi masih sangat mulus sekali sisi sampingnya. Dan di bagian belakangnya di sini ini ya, lampu belakangnya masih sangat mulus sekali. Ya, bentuk literal L. Emblem Avanza masih seger banget ya, no buram-buram, dan juga grill beraksen krom, kondisi belakangnya masih sangat cakep banget nih, nggak ada yang patah nih, kondisinya masih sangat baik ya, grade A. Ya, emblem G, emblem Toyota masih seger sekali. Sekarang kita lanjutkan melihat bagasi belakangnya. Untuk bagasinya pintunya masih yang seger banget nih teman-teman, masih yang mulus, dan pernya di sini nggak ada yang blong ya, masih sangat masih baik ya, masih otomatis. Kemudian di bagian kerangka pintunya di sini catnya masih mulus nih ya, nggak ada yang patah atau apa penyok. Kemudian di bagian kerangka dalamnya di sini sudah full karet ya sebagai penyangga, nggak ada yang sobek, masih sangat mulus. Dan juga di bagian bagasinya nih, sini masih sangat luas teman-teman. Ini lebih luas lagi kalau kita lipat ya, kabin ketiga. Cuman kalau nggak dilipat masih luas. Ya di sini karpetnya full karpet, masih bersih. Nih ini kotor-kotor dikit ya. Ini habis bekas sepeda. Ini bisa buat naruh sepeda lipat juga, untuk apa stroller juga bisa. Semua masih oke ya teman-teman. Mungkin barangkali jika teman-teman dan saudaraku berminat bisa langsung saja cek uniknya ke lokasi kami. Mari kita lanjutkan review kondisi interior dari mobil second Toyota Avanza 1,3G automatic tahun 2019 pemakaian tahun 2020. Mari kita review bagian interior
diawali dengan kondisi bagian dashboard. Untuk kondisi dashboardnya, di sini penggunaan warna two tone colors yaitu warna black and cream, dan untuk kondisinya di sini masih sangat bagus ya, tidak ada yang patah retak dan masih ya terlihat normal ya teman-teman, masih bawaan asli original dari Toyota. Kemudian untuk rangka laci di sini terlihat utuh semua, nggak ada yang patah atau error. Untuk di bagian buku-buku di sini lengkap dengan buku warranty service berkala dan juga buku pedoman pemilik Avanza. Ini kondisi bagian dalam laci juga bersih dan juga rapi. Lalu untuk bagian kaki-kaki kabin pertama di sini sangat luas, teman-teman bisa di optional di adjustable bagian joknya ya. Dan kondisi karpet di sini sangat bersih ya, karpet masih yang original dari bawaan Toyota. Serta di bagian atribut pintu untuk electric window-nya berfungsi dengan sangat baik. Ya, kaca-kacanya juga di sini sangat mulus ya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Ya, ini rapet ya tutupnya. Untuk handle pintu di sini nggak ada yang error, normal. 3 cup holder di bagian pintu. Dan untuk head unitnya, di bagian head unit di sini standar bawaan dari Toyota, layar LCD masih sangat baik. Dan sudah difasilitasi seperti USB, DVD, VCD, ataupun radio. Kemudian untuk AC-nya sangat dingin, kiri kanan, bagian tengah semua dingin. Untuk pengaturan AC di sini sudah otomatis, sudah komplit ya teman-teman. Kemudian untuk kondisi transmitternya asli bawaan kulit jeruk, masih segar, automatic transmisinya. Dan rem tangan asli full kulit jeruk, masih bagus. Oke, laci bagian tengah rapi. Kemudian kita bahas kondisi setirannya. Oke, di sini setirannya masih mantap banget teman-teman, masih asli kulit jeruk ya. Apa namanya, masih bawaan asli dari Toyota. Untuk emblemnya sendiri di sini masih sangat segar. Sistem keamanan dual SRS airbag ya, sudah aman. Dan juga untuk klakson, oke, berfungsi ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk joknya. Di sini joknya, sarung joknya sini masih asli, murni, nggak ganti, nggak ada yang sobek ya teman-teman, nggak kotor, super bersih, jahitannya super rapi, super empuk. Kemudian di bagian kabin kedua ya, mobil MPV yang satu ini insya Allah bisa menampung 4-7 penumpang ya, masih tergolong luas mobil MPV-nya. AC sudah double blower tentunya, kondisinya sangat bersih AC-AC, dan di bagian langit-langit mobil di sini juga sangat bersih. Lalu kondisi bagian bawah-bawahnya juga bersih ya teman-teman, tinggal siap pakai saja. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan review kondisi mesin dari mobil second Avanza-nya. Untuk suara mesinnya kita dengarkan dulu kurang lebih 10 detik dari sekarang. Oke, cukup ya teman-teman, untuk suara mesinnya masih terdengar normal ya, tidak ada suara bising. Kemudian untuk kabel-kabel, baut-baut semua masih utuh, full original ya, nggak ada yang bekas turun mesin, masih asli, murni dari bawaan pabrik Toyota. Lalu untuk kerangka-kerangka mesinnya di sini masih sangat lempeng-lempeng, masih cakep, masih bersih, masih rapi, mulus banget ya teman-teman, nggak ada yang patah atau nggak ada yang bekas terendam air atau karat. Ya sudah dilengkapi peredam suara. Selain itu untuk kondisi apron juga masih yang bagus, mulus, pemakaian wajar semua, nggak ada yang patah ya teman-teman. Sudut kiri, kanan, tengah masih sangat mulus sekali. Oke, cukup sekian untuk review pada hari ini. Jika teman-teman dan saudaraku berminat dengan Avanza yang satu ini, bisa langsung saja hubungi, klik link WhatsApp yang sudah kami sematkan di keterangan channel YouTube si Mas Media. Untuk masalah harga, teman-teman bisa simak videonya dari awal sampai selesai ya. Itu tandanya teman-teman nonton video kami. Dan mungkin barangkali ingin tanya info lebih lanjut mengenai kondisi kendaraan mobil yang satu ini, bisa langsung tanya-tanya WhatsApp atau bisa lewat bisa komen di ya kolom komentar si Mas Media. Oke. Semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang sedang mencari mobil second, kebutuhan keluarga ya, atau untuk keperluan pribadi maupun untuk kantor.
bisa, dan teman-teman ingin mencari mobil second di Simas Media yang tipe lainnya, bisa lihat di daftar playlist stok baru Simas Media. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila saya banyak salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.